Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wal'akibatu lilmuttaqeen Wal'udwana ila ala al-zalimeen Ashhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubeen Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh As-Sadiqul Wa'adil Amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrata a'inulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baytihi wa ashabi ajma'in amma ba'd Faya'ibadallah Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an azim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم حاضرين جماعة sidang Jumat rahimakumullah alhamdulillah takdirnya Allah Subhanahu wa taala kita saat ini detik ini masih diberikan oleh Allah SWT kesehatan, kenikmatan tentunya juga moga-moga keberkahan selalu menyertai hidup kita masing-masing. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, selalu dan selalu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT sehingga kita masih diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk ibadah di sisa-sisa umur kita ini dan moga-moga menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya sehingga selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat fisik psikis kita, sejahtera zahir batin kita, bahagia selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah. 15 menit ke depan kami ingin mengutip dan mengajak untuk kita selalu punya motivasi mendidik, membimbing generasi muda kita, khususnya anak-anak kita yang memang yatim ataupun piatu. Sebab memang hadirin jamaah rahimakumullah, banyak di antara kaum muslimin yang ketika nanti tanggal 10 Muharram tidak hanya memang puasa berupa Asyura yang insyaallah jatuh pada hari Senin pas tanggal 10 Muharram, baginda Rasulullah SAW menyampaikan siapa tanggal 10 Muharram itu melaksanakan ibadah puasa maka akan diampuni dosanya oleh Allah SWT satu tahun yang lalu. Tapi juga kemudian baginda Rasulullah SAW baiknya jangan hanya tanggal 10, jika kuat ada tanggal 9-nya atau kemudian tanggal 11-nya. Jadi 9, 10 atau 10, 11. Atau ulama yang lainnya menyampaikan kalau bisa memang 10 terus digandeng dengan hari yang lain di bulan Muharram ini supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak kalah pentingnya banyak juga di antara umat Islam yang di saat tanggal 10 itu melaksanakan yang namanya santunan anak yatim piatu. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, apa saja fadilah, apa saja keutamaan di saat kita mau menyantuni yatim piatu. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kami angkat 5 saja sebab memang dalam posisi khutbah Jumat, moga-moga menjadi kenangan terindah dalam hidup kita dan menjadi orang yang tentunya moga-moga menjadi orang-orang yang ada perubahan tingkah laku dan sikap. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang pertama? Orang yang rajin, orang yang senang menyantuni anak yatim piatu pertama adalah dijamin masuk surga.
Hadirin jamaah rahimakumullah, baginda Rasulullah SAW bersabda, man qabada yatiman min baini muslimina ila tu'amihi wa syarabihi adkhalahu wal jannata al baitata illa an ya'mala dhanban la yufar. Orang-orang yang memelihara anak yatim di antara umat muslimin, memberikan mereka makan dan minum, pasti Allah memasukkannya ke dalam surga kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Orang yang ingin, yang selalu punya keinginan diaplikasikan menyantuni anak yatim piatu, diberikan jatah khusus oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, terkait dengan kata memberi mereka makan dan minum di sini, tidak hanya dilakukan sekedarnya, tapi haruslah dilakukan secara berkesinambungan. Dalam artian, jangan hanya disantuni satu tahun sekali, baiknya disantuni tiap bulan. Syukur-syukur kalau kemudian anak yatim itu ada di rumah kita masing-masing, malah luar biasa. Sebab rumah yang paling baik adalah jika rumahnya ternyata ada anak yatim piatu yang di situ disantuni, yang di situ dididik, dibimbing menjadi orang-orang yang sukses. Sehingga dalam hal ini hadirin jamaah rahimakumullah, jika menyantuni anak yatim piatu berkesinambungan, maka insyaallah akan mendapatkan derajat khusus, dijamin masuk surga. Yang kedua hadirin jamaah rahimakumullah, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Kebaikan yang kita rasakan, yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu nanti akan berimbas pada diri kita masing-masing. Ini juga Allah SWT menyerukan, menyampaikan dalam surat Al-Isra ayat 7, Allah SWT menyampaikan, in ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita kerjakan maka akan mantul kembali pada kita 100%. Begitu juga kejelekan akan kemudian mantul pada diri kita juga 100%. Maka jika kita mau menolong saudara kita, khususnya anak yatim piatu, maka jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dalam hidup kita, keberkahan umur, keberkahan rezeki dan lain sebagainya, pasti Allah akan menolong kita. Yang ketiga hadirin jamaah rahimakumullah, terhindar dari siksaan. Maka baginda Rasulullah SAW menyampaikan, walladzi ba'athani bil haqqi la yu'adzibullahu yawmal qiyamah man rahima al yatima wa alana lahu fil kalam wa rahima yutmahu wa dhu'fahu wa lam yatatawal ala jarihi bi fadli ma atahullah. Demi Allah yang telah mengutusku dengan hak, Allah tidak akan mengazab pada hari kiamat orang yang mengasihi anak yatim dan lemah lembut pada anak yatim dalam bicaranya, dan mengasihi orang itu pada kemalangan dan kesusahan yatim itu, dan ia tidak sombong terhadap tetangganya karena sebab kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, luar biasa lagi yang ketiga ini, orang yang ahli menyantuni yatim piatu maka insyaallah akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai siksaan, baik siksaan dunia sampai akhirat. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita kemudian punya anak yatim piatu, kemudian malah dimanfaatkan, mohon maaf, hidup dari anak yatim piatu, maka Allah SWT memberikan garis yang luar biasa dalam surat An-Nisa ayat 10. Allah SWT menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa saslawna sa'ira. Orang yang tentunya memakan harta anak yatim dengan zalim, dengan seenaknya, bahkan mencari hidup di tengah-tengahnya anak yatim, apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Berarti dia sama dengan memakan di perutnya ada api neraka.
Wa sayaslauna sa'ira, dan dia akan masuk neraka dengan tentunya api yang menyala-nyala. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka pesan kami, jika di antara panjenengan semuanya atau mungkin ada yang ingin punya yayasan yatim piatu, hati-hati. Saran kami adalah baiknya harus kaya, baiknya adalah harus punya dana yang luar biasa, simpenan untuk pribadi. Karena apa? Dikhawatirkan nanti hidup dari anak yatim, dan ini bahaya, sangat berbahaya. Hati-hati, jika memang memakan sekedarnya bukan dengan cara yang zalim, maka dalam kategori ini masih dikatakan wajar. Tapi sampai zalim dimakannya, berbahaya hadirin jamaah rahimakumullah. Yang keempat, orang yang ahli menyantuni yatim piatu adalah dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orangnya? Tentunya dalam mimpi saja pengen sekali ketemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam kenyataannya nanti betul-betul bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti ini cita-cita kita semuanya yang hadir saat ini, dan ini cita-cita seluruh umat Islam. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, orang yang ahli menyantuni anak yatim dan piatu, ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha wa ashara bis sababati wal musta wa farraja bainahuma. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan, aku dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini. Beliau memberikan petunjuk, dua jari ini kemudian direnggangkan sedikit, dan inilah kondisinya orang yang mau memelihara anak yatim. Luar biasa berdampingan dengan baginda Rasulullah SAW. Yang terakhir hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang menyantuni anak yatim piatu adalah mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki keutamaan yang berlimpah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang berbunyi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi lil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ina fir riqab wa aqamas salata wa atal zakata wal mufuna bi 'ahdihim idza 'ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharai wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memindahkan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ternyata orang-orang yang ahli menyantuni yatim piatu berarti dia punya titel takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jemaah rahimakumullah, lima hal ini tentunya masih banyak yang lainnya. Kalau kita ahli menyantuni yatim piatu yang biasanya digunakan oleh umat Islam momen itu pas tanggal 10, maka gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya kami pesan, jangan pas tanggal itu dok kemudian kita menyantuni, setelah itu kita bebas tidak memikirkan. Jangan. Bagaimanapun juga paling bagus santunilah seterusnya, berkesinambungan sampai anak yatim piatu itu menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang sukses, dan moga-moga menjadi anak-anak yatim yang nanti akan menjadi idaman kita semuanya, meneruskan perjuangan agama bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, moga-moga yang singkat ini mampu mengetuk diri kita masing-masing menjadi orang yang berkualitas, menjadi hamba-hamba Allah SWT yang moga-moga mengerti jiwanya anak yatim piatu, sehingga hidup kita moga-moga selalu diberikan oleh Allah SWT umur-umur yang barokah, rizki yang barokah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah barokah, anak-anak kita semuanya soleh dan soleha, dan moga-moga apapun yang menjadi hajat kita, yang menjadi keinginan kita, yang menjadi cita-cita kita, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah SWT semua urusan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, serta kita semuanya ditakdirkan
dihadirkan oleh Allah SWT, masuk surganya Allah SWT bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي أعيننا صنع دائنس كبيرا. اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في ذريتنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في صحتنا وبارك لنا في أسرتنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في مسجدنا خصوصا مسجد بوكيت بارما، كما باركت مسجد الحرام وكما باركت مسجد الأقصى وكما باركت مسجد الكوبا وكما باركت مسجد النبوي ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا على نعمتكم لذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله